مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود namanya Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman wa kana sahibu sirri Rasulillah. Dia banyak mendapatkan rahasia-rahasia ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia banyak mengambil daripada bekas-bekas baju Rasulullah, bekas-bekas daripada sendalnya Rasulullah. Dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana khafiful laham, orangnya kurus katanya, badannya sedikit, enggak ada dagingnya, gasiran jiddan, pendek sekali. Ya, orangnya shadidul adbah, maka mukanya muka manusia yang keras, ya. Wa kana min ajwadin nasi thawban, pakaiannya bagus selalu katanya. Wa athyabun nasi rihan, Abdullah bin Mas'ud selalu demen dengan wangi-wangian. Wa kana dagigus sagen, kakinya kecil katanya, atau betisnya kecil. Akhada yajtini siwakan, ini dia guru kita sering mengambil ini hikayat. Dia tugasnya mengambil siwak dari pohon, kayak kita pohon jambu klutuk itu siwak begitu. Dinaikin, dipotong-potongin. Dia lagi naik, faja'alat rih takuffuhu. Fadhahikal qaum. Di saat waktu itu kena angin goyang, badannya kurus, enggak gemuk. Naik ke tangkai lagi, tangkainya ke bawah angin, dia ke sana ke sini. Pada ketawain dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tadhakun? Kenapa kalian ketawain dia?" Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, kau punya betis, betisnya kecil, kakinya kecil. Jadi ke bawah angin, doyong langsung sana, langsung ke sini." Kata Rasulullah, "Wallazi nafsi biyadihi, lahumma fil mizan athqal min Uhud." Masyaallah. Kakinya nanti di dalam timbangan akhirat lebih daripada gunung Uhud. Masyaallah. Karena dia mengkhidmah, berkhidmah kepada Rasulullah, ya, mengumpulkan kayu-kayu siwak, ya, untuk sahabat-sahabatnya. Ya, wa kana huwa katsirul luluj 'alaihi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajak dia ke mana-mana, wa yamshi ma'ah, dan dia langsung ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil 'asa, dia memegang tongkatnya Rasulullah, dan dia yang menutupi kalau Rasulullah ke dalam rumah, ke dalam WC, dia menutupinya, dan dia yang membangunkan Rasulullah, dia yang memakaikan sendalnya Rasulullah, dia yang membawa apa-apa punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa adkhalahuma fi dhira'i, kalau dia duduk diambil sendalnya ditaruh di tangannya. Tangannya sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di kisah yang dibawakan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini sedang menaiki pohon siwak, badannya kurus, tahu-tahu ada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Marah dia. Dia tugasnya mengumpulin kayu si, motong-motong kayu siwak, dibawa ke Rasulullah, bawa ke Rasulullah. Dia tarik, dibetot kalau gitu. Dari atas, kakinya kecil, dia besot kakinya. Tahu besot ya? Pada berdarah semuanya. Ngadu ya Rasulullah, aku lagi manjat kayu siwak, mau bagi-bagi, motong-motong. Tahu-tahu Abu Jahal dari bawah tarik kakinya. Siapa Abu Jahal? Abu Jahal, nanti engkau potong kepalanya dia. Engkau penggal kepalanya dia, kata Rasulullah SAW. Dipegang tuh, omongan Rasulullah enggak sembarangan. Engkau yang penggal kepalanya dia. Betul, di dalam peperangan, di Badar, dia berdua dengan dua anak. Yang bapaknya juga dipenggal sama Abu Jahal, itu anak berdua-duanya incer Abu Jahal. Bertiga sama Abdullah bin Mas'ud. Saling mengambil alat satu dengan satu, ada yang tombak, ada yang pedang, ada yang tali. Dari jauh, yang lain enggak sengaja, enggak ada yang tahu bahwa dia ngincer apa ya. Anak-anak semuanya. Tapi anak-anak yang berani tadi, Abdullah bin Mas'ud berani orangnya. Ya. Dia mengambil yang dari jauh pakai tali dari belakangnya. Dia ketot tali, jatuh. Yang satu usuk dengan tombak sekuat-kuatnya. Yang satu gorok kepalanya. Bisa, tigaan dia. Jatuh, preman besar. Sampai penggal kepalanya dibawa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini dulu yang engkau ngomong. Engkau bakal penggal kepalanya. Rasulullah sujud syukur. Menang Islam katanya sekarang. Abu Jahal, Fir'aun, hadir umat udah mati. Fir'aunnya umatku udah mati. Sujud syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kematiannya Abu Jahal dengan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lihat orang kurus bisa membela Islam.